Hana, yuk kita bikin kota yang bagus dari Lego ini. Wah, ide yang bagus, Ryan. Kita mulainya dari mana ya? Bangun yang mana dulu nih? Aku mau mulai bangun menara yang besar. Tapi aku bakal perlu banyak bahan nih. Keren, keren. Tapi aku juga mau bikin gedung yang besar, Ryan. Nanti Legonya gak cukup dong kalau kamu pakai semua. Tapi aku benar-benar mau bangun menara ini. Dan kalau bahannya cuma dikit, gak bakal bisa jadi menaranya. Ryan, emang kita gak bisa ya saling sharing bahan yang ada? Biar kamu bisa bangun menara dan aku bisa bangun gedung. Kayaknya gak mungkin deh. Pokoknya aku tetap mau bangun menara ini. Ya udah deh, Ryan. Gak apa-apa, aku aja yang ngalah. Kamu buat aja menaranya. Nanti kalau ada bahan yang sisa, baru aku bikin gedungku. Wah, kamu kok baik banget sih, Hana. Beneran nih, gak apa-apa. Iya, Ryan. Aku inget apa yang kita pernah belajar di sekolah sahabat. Kita harus saling menghormati satu sama lain. Dan tidak hanya memikirkan diri sendiri. Kamu benar, Hana. Maaf ya, Hana. Aku nggak bermaksud egois. Kalau gitu, aku juga ngalah deh. Ayo, kita bangun sama-sama aja kota Lego kita. Pasti jadinya lebih bagus. Yeay! Ayo kita mulai. Biar kita bisa bikin sesuatu yang besar bersama-sama. Wah, gak nyangka ya, kalau dikerjain sama-sama, hasilnya sebagus ini. Aku juga, Ryan. Ini benar-benar ajarin kita, kalau kita bekerja sama dan saling mengalah, kita bisa mencapai hal-hal yang hebat dan membuat satu sama lain bahagia. Pasti, dan aku akan selalu mengingat apa yang kita pelajari tentang saling menghormati dan mengalah satu sama lain. Benar, Ryan. Alkitab ada bilang, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, tidak memamerkan diri, tidak sombong, tidak berperilaku tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak mudah tersinggung, dan tidak menghitung kesalahan orang lain. Itu diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5.